Sasu sayangku tetap dengan sa, sasu cintaku tetap dengan sa. Cukup dengar sapu hati ini hanya ada. Sek, Astagfirullahaladzim, dada gua sakit. Elah, ya, teriak-teriak di sini kena enak gitu. Ih, ngakak-ngakak, dikira kurang gila apa ngakak-ngakak. Aduh, suara motor di sini mah berisik banget, dikira sendirinya punya jalan apa. Aduh. Kak. Kak. Ih, cuek banget sih. Percuma cantik kalau cuek mah. Ih. Kak. 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 Ih, ribut-ribut gak pernah noleh ke belakang. Bodo amat. Kak. Ih, udah mau banget ngeliat lagi. Kalau ngepen-ngepen saja bilang, Kak. Kamu sini mau apa? Ih, pakai ngaca lagi. Ih. Kak. Tolong. Ih, gak mau lihat-lihat juga. Main HP kayak orang punya pacar aja. Sok sibuk lagi. Padahal jomblo. Gaya-gayaan sengaja main HP biar dikira punya pacar gitu ya. Ih. Kak. Dilembutin gak mau. Diteriak-teriakin juga gak mau. Maunya apa sih cewek-cewek ini ya? Diam. Cueknya di awal doang, gitu kalau cewek emang jual mahal banget sih. Aduh. Saya mau nyanyi aja sih. Di sini mah banyak lampu-lampu, banyak meja-meja, ada janda di depan. Mana janda tadi? Gak ada ya. Lu tunggu di Polres ya, gue lapor di Polres ya. Ih, ketawa-ketawa lagi. Ini yang di samping ini pakai jilbab hitam ini. Seandainya engkau jadi istriku, bagaimana perasaanku ya Allah? Seneng banget sih, cantik, udah cantik lagi, senyum lagi. Ih, ngelirik-lirik. Tuh maksudnya yang di samping itu cantik banget. Udah kalem, lembut lagi. Biasa aja. Kak. Lirikan matamu mendayu endayu awu lampuan. Lirikan matamu mendayu endayu awu. Lah harus ada awunya kak. Kalau enggak ada awunya enggak seru kak. Okay. Kak. Kalau mau ketawa ketawa aja sih kak. Bibirnya udah bergetar-getar gitu. Sudah kena kan dia bilang lepaskan aku. Tolong. Kak, jangan gitu lah, cuek-cuek gitu, main ayun-ayun. Terus, ntar kebalik, ntar itu kursinya, Kak. Suka banget ya. Seandainya aku jadi kursi itu, enak banget di ayun-ayun ya. Iya. Aduh. Kak. Aku harus nyanyi, Kak, ya. Cuek banget sih cewek-cewek ini ya. Nyanyi-nyanyi aja lah di sini. Kak. Kakak. Gak mau-mau lagi. Kak. Cuek banget sih. Berapa kali harus saya panggil kamu? Saya capek kak, manggil-manggil terus kak, dikira saya operator apa. Aduh buset, serepet, tet. Kak. Ya ampun. Kak. Seandainya kakak ini jadi cewek kayak gitu tuh, ramah banget. Udah kalem, kucing katanya. Suka sama kucing ya? Tuh, eo, katanya tuh. Tuh. Eo. Kira saya saudaranya apa?
Nyanyi aja lah. Aduh. Nah, nyalain di sini nih. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Nah, kita sambungin dulu nih. Tong deng, perhatian perhatian. Pesawat Lion Air tujuan Jakarta dipersilakan masuk pintu nomor 3. Kak, lirik aja sih kak, jangan ngisi-ngisi kak. Kalau mau ngelihat mah, seandainya itu aja, cantik banget, beramah, nggak kayak di depan ini mah, jutek banget. Nyanyi-nyanyi aja lah di sini. Belum tahu dia lagu yang viral itu ya. Nih, viral ini kak, biar kakak tahu ini. Oke. Nah, ini dia. Goyang, bro. Asik. Tarik des. Gak goyang kak, kalau mau kak. Kalau mau nangis, nangis aja. Kalau mau goyang-goyang aja kak, terus. Aduh. Hello. Galak banget jadi cewek kak, padahal suara aku termerdu di dunia kak. Kakak aja ini yang gak tahu nada ya. Suara saya udah bagus. Seandainya kakak ramah kayak gitu tuh yang pakai jilbab hitam itu, idaman banget. Adik berjilbab hitam awet. Maukah kau jadi istriku? Galak banget sih. Salah terus, kita masalah terus. Ya udah ganti lagu aja sih. Masa marah-marah lagi. Lempar lagi. Cewek mah gitu. Seumpun binu yang
Assalamualaikum. Kak. Nah begitu dong kan, senyum-senyum kan dicantik kakaknya. Daripada kan jutek-jutek kayak tadi itu. Kak. Ih kakak. Iya apa, pura-pura gitu. Manja sekali suaranya. Apa? Ada sini dong sedikit kak. Ketawa-ketawa. Ada yang aneh. Ada yang aneh dengan aku kak, ketawa-ketawa ngeledek kakaknya. Iya. Kak. Nah, makanya gitu-gitu dong ketawa-ketawa dari tadi kak. Bisa cemberut-cemberut gitu kayak orang sakit perut kakaknya. Aneh. Emang saya aneh ya? Iya. Emang aneh banget. Ih, kok kakak bilang saya aneh? Agus? Huh? Nggak ada namanya Agus di sini, kak? Iya, suaranya. Agus? Dari Agus? Suara Mas Ibar. Oh, bagus. Kirain dari Agus. Nggak ada Agus di sini, kak. Bentar dulu, kak. Nggak apa-apa dah. Nggak perlu saya minta izin. Boleh. Nggak usah izin-izin. Saya duduk di sini. Nggak apa-apa lah. Ya, nah gitu dong, kak. Ini dari tadi aja saya suruh duduk di sini. Kan enak gitu. Tapi kok beda rasanya duduk di sini kak ya? Terus mau duduk di mana? Enggak, kayak rasanya duduk di pelaminan gitu kak. Ketawa sampai nangis. Kenapa nangis? Bapernya apa sampai nangis sih kak? Ketawa lagi. Aduh, begini deh kak. Kira-kira siapa sih namanya kalau udah boleh tahu gitu? Saya. Ya. Anjani. Anjani namanya. Iya. Kayak nama itu Putri Anjani itu kak? Iya, kan Putri Anjani. Iya, kenalin ya, aku Abi. Ya. Abi? Ya. Siapa? Abi. Iya, Pak Umi. Abi. Iya, Pak Umi. Kenapa? Ada yang aneh ya? Senyum-senyum gitu kak. Aku punya lagu buat kakak ini kak. Bagus gak? Bagus sih, cipta saya sendiri. Coba dengar. Coba dengar boleh. 1, 2, 3. Lamar kamu ke rumahmu. Gak usah.
Kenapa sih? Aduh, katanya nangis sih. Ah, ya dah, biar enggak kakak, biar enggak galau-galau lagi, saya selawat sekali lagi ya. Boleh kak ya? Boleh. Auzubillah. Apa? Kan selawat. Iya, selawat. Harus pakai karaoke gitu. Iya sih. Selawat aja langsung. Mau selawat langsung gitu. Iya. Boleh, enggak usah pakai karaoke gitu. Enggak usah. Enggak, siap kakak. Apa sih yang kayak buat kamu itu ya? Boleh ya, selamat ya. Aduh, nyala kan nih. Ngerti bahasa Lombok apa ndek? Ngerti. Oh, aw, sasak. Aw, aneh kamu ngerti ya. Oh. Apa? Apa milik selawat? Ih, ketawa-ketawa lagi sih. Yang mana-mana? Nah, mana-mana ada ya? Iya. Ayo dong mulai. Ya, siap. Tapi ini apa sih menyangkut tentang kayak orang tua begitu ya. Mari kita hayati selawat. Oh iya. Oke. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi شفاعته لكل هون من الأهوال مقتهم دوسا دوسا منوسيا siksa dosa anak durhaka Allah balas di dunia ridho ayah ibumu ridho Allah padamu murka ayah ibumu murka Allah padamu ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana berarti aku udah nyocok yang ini ya? Apanya? Nyocok selalu ya. Nyocok. Nyocok ya? Nyocok. Kalau jadi iman kamu nyocok ya? Enggak. Apa sih? Senyum ketawa sampai nangis gitu. Atau kamu pengen dirukiah gitu ya? Mau dirukiah? Enggak. Ayo udah. Kita baca hasil baca Al-Qur'an sedikit ya biar hati kita itu lebih tenang lagi ya. 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 Boleh? Ya, ayo baca. Baca ya. Auzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم نبي تنمع مسجدك لagi kamu tuh cantik sebenarnya. Makasih. Tapi mendoan tadi, tapi gimana mau di dalamnya ya? Amin Allah. Semoga kamu jadi dapin yang baik ya, buat amin. Suaminya. Amin. Amin amin. Saya nggak apa-apa deh sama yang itu, nggak apa-apa. Iya sama deh. Ih ngusir-ngusir. Ya kamu sama yang itu. Kamu cemburu gitu? Enggak, aku cemburu itu jiwa. Ngapain? Awas ya, saya bakalan bikin kamu itu nyaman sama saya. Iya silahkan. Iya. Kalau bisa. Emang gitu cewek mah di awalnya jual mahal gitu. Tapi sosok cowok juga harus berjuang. Doang. Iya harus berjuang. Masa modal muka, modal solawat ya nggak bisa. Bisa kak, solawat itu berkah. Nggak percaya? Emang nikah pakai apa? Iya solawat itu berkah. Makanya apapun yang kita cita-citakan itu solawatin aja dulu bakalan tercapai. Tadilah. Ntar dulu. Selawatin nih, selawatin cowok. Oh mana, kamu suka sama cowok siapa, yang mana? Nih. Mana, siapa namanya? Udah masih saya kasih tau. Paling anak orang-orang Korea ada itu. Enggak lah, Indonesia. Siapa namanya? Keponya. Ih, saya kenal kok siapa namanya. Dah. Siapa tahu saya temenan gitu, oh, saya comblangin. Dah. Siapa namanya, sebut. Keponya. Ih, dikira saya enggak temenan sama artis apa? Bukan artis. Siapa namanya, sebutin. Ya kepo. Mau sih saya selawatin siapa-siapa. Kamu saya mau comblangin besok gitu. Enggak mau. Katanya kamu itu suka sama dia, kok kamu enggak bilang enggak mau sekarang? Ih, enggak bisa, masnya comblangin sama dia, masnya enggak kenal. Siapa? Sebutin siapa. Enggak mau. Ada nomor kontaknya di sana. Mana ada? Ih, enggak percaya banget. Emang enggak percaya. Kamu aja yang enggak tahu saya di sini, ya? Emang enggak tahu. Aduh. Kemarin sih kakak ini mah. Iya, pergi ke sana. Mohon maaf. Ngusir banget sih kami ini. Saya tanda muka kamu pokoknya ya. Nggak usah saya butuhin dulu. Anak, datang sini. Cepat dong. Iya. Saya bakalan cari dukun. Buat ngapain? Yang penting kamu suka sama saya. Ya Allah. Dukun, kamu dukun. Kamu dukun? Ya enggak, kan mau pakai dukun, cara dukun. Nah, terus? Saya pakai cara dukun. Enggak lah, kak sirik itu mah. Ya, itu pintar. Makanya hapus ini tatunya jelek sekali. Ih, jelek sekali, jelek sekali. Jelek itu. Mahal ini saya buat kak dulu. Iya. Sampai saya jual tuh saya curi beras ibu saya buat bikin tato. Siapa suruh? Ih, laknat. Banget cewek ini ya. Kamu unik, kamu tuh beda sama cewek yang lain. Allah. Iya. Ipun dengan wi penasaran mamu-mamu nih sih. Masa mana ada yang deketin saya? Dengan sikapmu kayak gini tuh jadinya orang-orang itu penasaran sama kamu gitu. Mana ada yang penasaran, Mas? Saya juga penasaran sama kamu. Masa enggak usah penasaran? Enggak usah dah pokoknya udah aku pergi dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.